Halo, saya EA Erianto Anas. Kali ini saya akan berbagi tentang ini. Bagaimana cara mengedit video yang sudah terlanjur kita upload ke YouTube? Oke, ada dua cara yang bisa Anda lakukan. Sekarang saya mulai cara pertama. Andai kata Anda sudah login ke akun YouTube Anda sehingga terbuka halaman depan YouTube seperti ini, maka kliklah pada ikon profil Anda, kemudian pilih pada menu Creator Studio. Nah, di sini akan muncul video yang sudah pernah Anda upload, dan sekaligus ada tombol editnya. Maka untuk mengeditnya, Anda tinggal klik pada menu edit ini. Nah, di sini Anda bisa melakukan pengeditan seperti setelah Anda baru selesai mengupload sebuah video. Apakah itu mengubah judulnya, apakah mengedit deskripsinya, termasuk tag dan thumbnailnya. Jika sudah, maka Anda tinggal klik tombol simpan perubahan. Oke, itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Setelah Anda membuka halaman depan YouTube seperti tadi, maka menu yang Anda buka sekarang adalah channel saya. Nah, kemudian Anda juga bisa mengeditnya setelah video Anda terbuka ditonton. Contohnya seperti ini. Sekarang saya klik judul video ini. Google. Nah, ini contohnya. Maka tepat di bawah video ini akan muncul tombol edit video. Sekarang saya klik. Nah, tetap akhirnya akan tiba di halaman yang sama. Meskipun cara masuknya melalui pintu yang berbeda. Nah, sama dengan tadi, Anda tinggal edit, kemudian kalau sudah selesai, Anda tinggal klik tombol simpan perubahan. Oke, selamat mencoba dan semoga berhasil. Salam.